Halo Lur, jumpa lagi bersama Pak Dekato. Siang hari ini Pak Dekato berada di wilayah Tanon, di salah satu angkringan yang ada di Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Tapi sebelum lanjut, sing rung kenal, saya ucapkan salam kenal dari Gato Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Lur, ben tambah berkembang channel Pak Dekato. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan sukses selalu. Yuk, seperti apa warung angkringan Mbak Sri yang ada di Tanon? Menune apa wae? Jajanane apa wae? Kita pesen, kita ICP. Kaya ngapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kali Mbak Sinten iki? Mbak Sri Nita. Mbak, kesadaran iki mun dangu niki. Lebih 9 tahun, 6 tahun. Menune apa ae, Mbak iki, Mbak? Menune enten sundukan, enten gorengan macam-macam, ada telur dadar, terutama es tehnya itu loh, Mas. Yang paling spesial. Yang paling spesial di sini es tehnya. Oh. Terus untuk menu-menu yang lain seperti nasi-nasi itu harganya satu berapa, Pak? Satu bungkusnya yang seperti ini 2.000 aja. Kalau yang piringan itu biasanya 5.000 plus sayur dan lauknya. Oh, oke. Ya. Itu isinya apa, Pak? Isinya ada oseng, ada sambal, ada bandeng. Oh, oke. Ya, rames kayak gitu. Mulai buka jam pinten ini, Pak? Buka dari pagi jam 8:30 atau jam 9 nggak pasti kan? Sampai sore berasar kayak gitu. Oke. Buka tiap hari, Mbak? Iya. Atau hari libur, hari Minggu. Oh, hari liburnya Minggu. Iya. Untuk gorengannya setunggalnya pinten nih? 500 saja, Mas. 500 saja. Mahal-mahal. Mbak, kalau pengunjung mau ke sini itu alamatnya di mana ini, Mbak? Alamatnya dari Gabukan paling 500 meter, Mas, dari ke sini. Dari perempatan Gabukan, ya. Kiri jalan Isep Talok aja Srinita. Angkringan Srinita. Oh nggih. Matur nuwun, Mbak, dalipun. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kali Mas Sinten iki. Polit. Saking pundi, Mas iki? Mas saking Gabukan. Oh, Gabukan mriki. Sering tindak mriki napa? Sering. Sing menjadi kesukaane napa tindak mriki? Bakwane, Mas. Bakwane. Mantep to. Oh. Tunggale pinten iki? Sang Salasus, mantep. Niki kare rencang-rencang napa ki, Mbak? Nggih, rencang. Yang pertama. Oh, yang pertama. Berarti nak makan siang mesti tidak sering ketemu tidak begini, gih. Tidak sering, gih. Oh, ini Pak Dekato berada di warung angkringan Mbak Sri. Lokasinya di Jalan Gabukan Mondoan.
dari perempatan Gabungan kurang lebih 1 kilo. Satu porsi ini sego angkringan dari Mbak Tri ini cukup Rp8.000. Dapat telur, telur sambal sama garingan, oseng-oseng tempe karo tahu. Regane cukup Rp8.000. Rasane kaya ngopo sego angkringan Mbak Tri? Selain sego angkringan, Mbak Tri juga menjual berbagai macam gorengan. Satu bijinya seperti tahu di sini cukup Rp500. Yo, Rp3.000. Untuk ayam cukup Rp3.000. Ayo kita icipi bareng. Gosengnya rasanya pas banget. Mantap kok. Tukung ke telur. Sate tujuan ini rasanya cenderung manis, gurih, mantep. Gabungan, silakan mampir di warung angkringan Mbak Tri. Dari arah perapatan Gabungan kurang lebih 500 meter.
silakan mampir, silakan cicipi. Nang kene sing paling kondang jari es teh. Silakan buktikan. Dari saya dilanjutke sikap sekarang ya.